Saya tanya, apa sebenarnya rasuah dan boleh tak pemimpin itu ambil hadiah daripada mana-mana pihak? Baik, masalah rasuah dengan masalah hadiah ini banyak berlaku kecelaruan ataupun pertindihan pendapat yang sangat banyak di kalangan fuqaha. Okey. Rasuah yang mula-mula yang sepakat diharamkan ialah mengambil harta atau pemberian yang mempengaruhi sehingga seseorang yang mempunyai kuasa melakukan perkara yang tidak dibenarkan. Contoh, kita sepatutnya kedai ada 10, bagus siap. Yang nak minta kedai sewa itu ada 20. Kena ngundi. Faham tak? Tak, kalau orang yang nak berniaga 10, kedai ada 10 tak ada masalah, wisi seorang. Tapi kalau orang yang nak sewa ada 20, Pak Yak, kedai ada 10 saja, tapak kedai. Maka mengundi. Bila undi, siapa-siapa yang dapat halal belaka. Kerana undi. Faham? Tapi rasuah ini diberi kat belakang duit atau apa-apa harta supaya bahagian dia tak payah undi dapat satu kedai. Maknanya, hak orang ramai yang sepatutnya diberi dengan adil sudah dirampas dengan pembayaran harta. Pokoknya haram. Situ rasuah. Okey, hakim diberi, dibayar supaya melepaskan orang yang salah jadi tidak salah. Nampak lagi? Nah, orang panggil rasuah. Tapi kalau hakim itu diberi untuk lepaskan orang yang tidak salah, itu bukan rasuah. Faham? Walaupun perbuatan itu haram, tapi nak kabur rasuah ni. Faham lagi? Benda yang patutnya bukan milik kita, dapat ke kita sebab kita bayar belakang. Itu rasuah. Itu yang diharamkan ar-rasyi wal murtasyi finnar. Yang tukang beri, yang tukang makan dalam api neraka. Yang ada khilaf ulama ni, panjang perbahasannya ialah bila kita mendapat jawatan. Kita mendapat jawatan sebagai, contohnya sebagai pegawai di syarikat, di jabatan, satu jabatan. Nah, kadang-kadang orang beri kita hadiah. Jadi, ada pandangan mengatakan, jika hadiah itu diberi dengan tidak ada timbal balas apa-apa yang dapat, nah, walaupun untuk pada masa akan datang, tidak dikira rasuah. Tapi kalau dia ada balasannya, kerana beri dulu, lain kali senang saya nak masuk tender, awak ingat jasa ni. Maka saya akan dapat pada lain kali yang lain tender itu. Sekarang beri dulu hadiah. Itu rasuah. Haram. Okey? Lagi soalan.